Minasan, konnichiwa. Weekend telah tiba, guys. Jadi aku hari ini mau ngajakin teman-teman semuanya ikutin rutinitas aku di hari Sabtu. Aku mau ngasih pertanyaan deh sama teman-teman semuanya. Kalau kalian dengar kata Jepang, bayangin Jepang, itu yang terbesit di pikiran kalian itu apa sih? Coba, ayo. Terutama pola hidupnya ya. Boleh komen di bawah ya jawaban kalian. Kalau jawaban aku adalah bersepeda. Kenapa? Jadi di Jepang itu sepeda itu udah jadi budaya ya sehari-hari. Kita tuh jalan kaki, sepeda, naik kereta. Nah, aku tinggal di Jepang ini, aku punya sepeda, itu harus diregistrasi. Ini sekarang aku mau registrasi dulu sepeda aku. Tempatnya untuk registrasi sepeda itu bisa di toko sepeda ya. Kalau aku sekarang ada di Daiwa Cycle. Setelah selesai registrasi, sepeda kita bakal ditandain dengan stiker oranye itu. Itu tandanya sepeda kita udah ada pemilik resminya. Jadi nanti kalau misalkan ada razia, kita bisa nunjukin kartu kepemilikan kita. Jadi sepeda kita nggak bakalan disita karena itu udah jadi resmi milik kita. Sekarang aku lagi nungguin sepeda aku yang lagi dicek nomor rangkanya. Kalau yang tadi tuh sepeda suami aku. Nah, ini sepeda aku lagi dicek nih. Finally, sepedaku udah terregistrasi. Jadi aku kalau sepedaan kemana-mana udah aman. Oh iya, registrasi sepeda ini tuh ada biayanya. Harganya 600 yen atau sekitar 60.000. Semua prosesnya udah selesai, saatnya kita pulang. Sekarang aku menuju ke apato aku atau apartemen. Aku mau ganti baju karena udah mulai dingin, jadi aku mau ganti baju yang lebih tebel. Guys, ada yang tahu tuh nama keretanya apa? Itu namanya Hankyu Railway. Yang tahu komen di bawah ya. Baju lebih tebal, lebih anget karena aku mau jalan agak jauh. Jadi persiapan baju yang lebih pewe. Ikutin lagi. Lagi dan lagi. Sekarang aku menuju ke toko sepeda. Malak aja. Tokonya ini. Kebablasan aku jalannya, guys. Aku mau putar lagi nih karena zebra crossnya yang buat penyeberangan ada di belakang aku sana. Kita mau nyebrang ke seberang sana, kita harus tertib lalu lintas ya. Jadi kita nyebrangnya di penyeberangan. Ini sekarang masih lampu merah. Jadi kita tunggu dulu sampai hijau. Harus sabar. Nyebrang, guys. Lah, ditengokin dong ada tulisan rela hati. Rela enggak ya, ayo rela enggak?
lihat-lihat aksesoris sepeda dulu ya. Suami aku ada sepeda road bike, cuman aksesorisnya masih ada yang belum lengkap, jadi kita mau cari dulu. Teman-teman, ini 7-Eleven yang ada di Jepang. Ada banyak banget, ya kayak Indomaret, Alfamart lah kalau di Indonesia. Ada Family Mart, ada apa lagi ya, Lawson, sama kayak Indonesia. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Ikutin aja pokoknya ya. Aku juga nggak tahu ini nama jalannya apa. Aku lagi setting map sih, jadi aku ngikutin rute aja. Ini ternyata shopping street gitu, daerah Shinsaibashi, dekat stasiun Shinsaibashi. Di bawah ini tuh ada rel kereta, jalur kereta namanya Midosuji, guys. Kebanyakan di sini tuh barang-barang branded ya, ada Marc Jacobs, ada Gucci, ada Apple Store, Fendi, banyak banget sih. Kalau yang mau belanja, monggo silahkan kesini. Nah, ini tuh area masuk ke stasiun. Jadi stasiun keretanya itu ada di bawah tanah. Jadi kita ini sekarang lagi jalan di atas stasiun sebenarnya. Nah, tugas entrance masuk stasiun Shinsaibashi Station yang di sebelah kiri itu Osaka Metro. Oh, ini yang belakang tadi Family Mart ya, yang jadi gedung. Nah, jalan raya itu tuh bawahnya ada line untuk Midosuji, guys, kereta. Midosuji. Halo, kembali lagi dengan sepeda aku tercinta. Sekarang aku mau lanjut ikut suami aku main badminton. Sport center gitu sih kayaknya. Ini udah di booking, jadi ini main badminton sama teman-teman kerja suami aku. Kalau mau masuk kita mesti lepas sepatu kita dulu ya. Jadi nanti kita taruh di locker. Terus nanti kita di
kasih sendal slop gitu. Oh, sendal gitu. Itu ada apa sih, tenis ya? Itu tenis meja. Hey, tadi meja. Udah rame ya guys, tapi yang sebelah sana bukan teman-teman suami aku sih. Numpang ikut main badminton sebentar aja ya. Bentar aja kok. Guys, yang belum subscribe, habis ini langsung di-subscribe ya. Terima kasih. Di Jepang tuh self-service ya, jadi kalau kita udah sewa lapangan, setelah main kita mesti bersihin sendiri. Udah buger, langsung buger badannya. Bye bye, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Kita sekarang mau lanjut lagi cari makan karena lapar banget. Kita kayaknya mau nyari udon. Di sini udah adem. Alhamdulillah tadi aku udah sempat ganti baju. Jadi gak terlalu dingin banget. Ya ternyata ada yang aku mesti cari sih. Aku mampir dulu, ini tuh lagi di Second Street. Ini tuh toko barang-barang bekas. Semuanya ada kayaknya di sini. Kalau mau cari, kapan-kapan aku bakal bikin vlog belanja di Second Street. Kalau ini nggak terlalu panjang videonya karena aku cuma mau nyari cepet aja. Aku udah keburu lapar. Suamiku ngerjain dong, katanya habis ini pulang. Aku gak akan masak, capek banget seharian belum makan. Baru makan tadi siang guys. Kita mau ke Bigwood bentar, mau nyari sofa. Lihat-lihat sofa. Eyalah, ternyata udah kemalaman. Tutup guys. Ya udahlah, gak apa-apa. Nyari sofanya santai. Gak terlalu pengen juga sih. Harganya bagus. Ini tempat apa ya? Sekarang udah jam 8 malam dan kita taunya tempat makan udangnya itu tutup jam 9. Kita harus buru-buru sih. Akhirnya sampai di restoran udangnya.
Alhamdulillah masih buka, ternyata dia tutup jam 10, guys. Alhamdulillah banget masih bisa makan dengan tenang. Awal-awal tinggal di Jepang tuh aku diajakin makan restoran pertama kali udong di sini. Wah, enak banget. Di sini tuh udongnya bener-bener lembut, kuahnya enak, aduh mau nangis. Ini aku pesen yang pakai nari inari aja. 460 yen. Tapi di sini nanti dikasih pilihan kon, mau mie yang udong atau mie yang kecil-kecil. Tapi aku milih udong aja. Konsepnya di sini tuh mirip-mirip sama marugame udon. Jadi bisa ngambil kriuk sama daun bawang sendiri. Cuman di sini nggak ada cabai rawit potong kayak di Indonesia. Adanya bubuk cabai. Terus di sini kuahnya ngambil sendiri, pakai ada dispensernya gitu. Kalau aku kuahnya banyak karena aku suka kuahnya, enak banget. Kadang aku nambah. Ya udah, gitu aku. Kamu seberapa? Itadakimasu. Selamat makan. Terima kasih udah ngikutin bikin aku. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Boleh habis ini like videonya ya, langsung subscribe ya. Terima kasih, assalamualaikum.